penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat beragama yang ada di Desa Raja Basalamba atas kekompakan, keikhlasan, kebinekaan, sehingga kegiatan doa bersama, upacara bersama, upacara doa bersama lintas agama budaya di Desa Raja Basalamba di wilayah hukum Polsek Labratu dapat berjalan dengan baik. Om Swastiastu pemirsa di GSTV, kali ini di GSTV meliput acara doa bersama lintas agama yang diikuti oleh agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan aliran kepercayaan yang dilaksanakan di Desa Raja Basalamba, Kabupaten Lampung Timur. Acara ini dilaksanakan demi mengatasi masalah pandemi COVID-19 yang melanda negara Republik Indonesia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera.
Habibku. Ya pun. Ingkang kula hormati. Sesepuh, ini sepuh. Ingkang wonten teng dusun Mega Kencana. Ingkang kula hormati Bapak kaum Suparmin ugi jemaahipun. Ingkang kula hormati Romo Ida Mpu Nambang Jelanti ugi jemaahipun umatipun. Ingkang kula hormati Bapak Poniman ugi umatipun. Ingkang kula hormati Ibu Sri Sumarni beserta jemaat. Monggo sesarengan maos puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kang sampun pinten-pinten maring raos kenikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga dalu menika kula lan panjenengan saged lelenggah sareng-sareng. Permunajat kepada Sang Pencipta memohon minta dengan ikhlas-ikhlasnya dengan serendah hati kita, mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita semua Gusti ingkang Maha Kuwasa saged ngijabahi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepindah atas nami pribadi ugi pemerintah Desa Raja Basalama ngaturaken matur mbah nuwun penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat beragama yang ada di Desa Raja Basalama atas kekompakan, keikhlasan, kebinekaan, sehingga kegiatan doa bersama, upacara bersama, upacara doa bersama lintas agama budaya di Desa Raja Basalama di wilayah hukum Polsek Labratu dapat berjalan dengan baik. Tentunya sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saat lajengipun dumateng Bopo Dalang Surono Jati Carito yang kagungan dalam ugi para panitia kula aturaken matur mbah nuwun atas ide-ide kreatifnya sehingga kegiatan bersama pada malam hari ini dapat dilaksanakan. Tak lupa saya sampaikan kepada jajaran Puspika Kecamatan Labratu, baik dari Bapak Camat ataupun Bapak Kaposek, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bahwasanya menghadapi pandemi COVID-19 kita sudah semaksimal mungkin berupaya, berusaha mengikuti protokol kesehatan. Sekarang waktunya kita bermunajat kepada Sang Pencipta untuk memohon pertolongannya supaya pandemi COVID-19 segera berakhir di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Maka pada malam hari ini akan dilaksanakan upacara sakral doa bersama taulak balak utawi mapar tumbukan. Mugi-mugi atas keikhlasan panjenengan sedoyo doa ingkang badhe dimunajataken samangke Gusti ingkang Maha Kuwasa saged ngijabahi. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat melaksanakan kegiatan seperti dahulu kala. Saged mewujudaken
desa ingkang gemah ripah luh jinawi makmur anggawi sentosa. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih anggen kula matur purwa madya wasana ingkang kirang nuju prana kang wantu-wantu kula nyuwun agungi samudra pangasam. Nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santi, 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 santi. Sugeng dalu.